Alhamdulillah hari ini saya santunan di Masjid Ar-Rahman, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo. Dalam rangka safari Jumat setiap minggu kita lakukan. Tentunya santunan ini punya makna ya. Bukan hanya santunan, tapi saya menaikkan permasalahan-permasalahan. Saya sampaikan salam dari PJ Gubernur Pak Haji Heru Budi Hartono kepada warga Pasar Rebo. Yang kedua, hadirnya kita pemerintah untuk mengopeni warganya, menyelesaikan permasalahan di warganya, khususnya anak-anak yatim, duafa, janda, yang perlu bantuan kita, yang perlu santunan dari kita. Ya, termasuk tadi juga DKM-nya menyampaikan, masjid ini belum ada menara, insya Allah kita akan bantu, saya sampaikan buat surat, insya Allah kita akan bantu. Artinya, pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah yang ada di warganya. Yang kedua, saya harus sampaikan, jaga kompakan, kebersamaan, dan sebentar lagi masuk tahun politik, jangan sampai terjadi perpecahan ya. Tetap kita adalah satu Jakarta Timur, harus dipertahankan. Kita pernah melaksanakan dua pilkada, pilpres, alhamdulillah semuanya berjalan dengan demokratis dan aman. Mudah-mudahan ini semua terjadi lagi, terulang lagi di Jakarta Timur, supaya kita kompak dengan kebersamaan, dengan kekompakan, insya Allah kita akan lebih maju lagi. Tadi sampaikan, ini semua tergantung ulama dan umaronya. Kalau ulama umaronya bersatu, insya Allah, Allah akan berikan keberkahan dari manapun. Tapi kalau ulama umaronya sudah menjauh, sulit ya. Akhirnya kita nunggu kehancuran aja. Makanya setiap Jumat saya upayakan, saya bertemu dengan para tokoh agama, para ulama, untuk membahas masalah-masalah seperti ini ya. Kesulitan masyarakat, kondisi wilayah seperti apa, apalagi kan, kita kan dilalui 7 kali ya, 7 sungai, kita antisipasi sekarang sudah masuk musim hujan. Karena prioritasnya Pak PJ itu adalah, antara lain adalah penanggulangan banjir, ya, macetan lalu lintas, dan penataan kota. Jadi kita harus mulai dari grassroots dari bawah.